Seorang ibu parubaya yang baru saja kursus mengendarai mobil mengalami tabrakan dengan mobil truk. Akibatnya mobil Avanza miliknya penyok di bagian depan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga ibu tersebut belum mahir dalam mengendarai mobil. Beginilah kondisi mobil Avanza merah bernomor plat DC1217EVA yang mengalami penyok di bagian kiri depan setelah menabrak truk ekspedisi di Jalan Poros Topoyo, Mamuju Tengah. Ibu parubaya ini nekat mengendarai mobil miliknya sendiri meski baru saja kursus menyetir. Tabrakan terjadi lantaran sang ibu tersebut belum mahir dalam mengendarai mobil. Ia mengira pedal gas adalah rem, sehingga mobil milik ibu tersebut mengambil jalur yang berlawanan arah, sehingga terjadi kecelakaan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun ibu parubaya ini terlihat shock. Waktu pada saat kita lihat dari sana, saya lihat memang, kenapa ini mobil ini lari ke kanan? Saya rem berdiri, parkir tahu? Langsung ditabrak, langsung pak. Waktu baru saya turun, kenapa lari ke kanan bu Haji? Dia bilang, ya begitu kalau orang belajar, orang tua. Ya, begitu Ji. Oh begitu Ji tadi, Pak. Mobil tak tinggal. Iya, tinggal. Ya, tidak jalan. Tidak jalan. Tabrakan ini sempat memicu antrian panjang kendaraan. Petugas kepolisian Polres Mamuju Tengah yang datang ke tempat kejadian langsung mengurai kemacetan dan meminta keterangan kedua supir dan saksi-saksi. Dari Mamuju Tengah, Muhammad Aksan Maulana, iNews melaporkan.